Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Halo semuanya, gue Gali. Dan aduh, ini spion gue kendor, Pak. Gue mau ke pom bensin Singapura. Dan ya, nanti gue kencengin lah ya spion gue, dari tadi letoy banget ini, Pak. Hari ini gue mau apa ya, cuman mau nyobain action cam baru dari GoPro Hero 4. Ya soalnya di video gue yang kemarin kan kalian tahu mic gue itu error, dan ya udahlah, gue males buat benerin lagi, solder lagi, dan yang lain-lain. Dan sekarang Xiaomi gue taruh di windshield biar kayak jadi dual view gitu. Gimana nih? Gue juga baru nyobain mic dari GoPro-nya langsung ini, pakai mic eksternal. Oke, gue belok dulu. Oke, nanti kita sambung lagi ya. See you, bye-bye. Bye-bye. Kita balik ke topik yang tadi. Ya, kenapa gue milih GoPro untuk gantinya? Karena yang pertama, yang pasti hasil gambar ya. Hasil gambar dari GoPro ini menurut gue sih tajam ya. Nah, sekarang gue lagi pake di 1080 yang super view-nya. Semoga hasilnya memuaskan dan gak buat kecewa lagi. Jujur kemarin sih kayak gimana ya, sebenarnya kemarin udah panjang gitu bahasannya. Tiba-tiba pas gue cek di rumah kan, aduh, alasan kuat yang utama buat ganti ke GoPro. Ya, GoPro ini kayak kalian tahu kan, dia udah support mic eksternal dari GoPro-nya sendiri. Jadi nggak usah mod lah ya istilahnya, atau ngehack dari action cam tersebut buat nambahin jack untuk mikrofonnya. Ini support, dan jadi alasannya buat mempermudah dalam editing, Pak. Nah, gitu. Jadi ya lebih singkat aja waktu untuk ngedit. Xiaomi bagus, nggak ada masalah dengan Xiaomi. Cuman ya kalau mau upgrade boleh lah ya. Gue udah lama pakai Xiaomi soalnya, dari awal ngevlog. Enggak sih, awal ngevlog itu gue pakai apa ya, kayak action cam, sport cam gitulah, yang nggak ada merek. Itu belinya murah, sekitar 700-600 ribuan kali ya. Sekarang nggak tahu dah berapa, paling juga udah 500 atau 400-an, nggak tahu juga sih. Terus gue upgrade ke Xiaomi kan. Upgrade pakai Xiaomi itu kemarin gue pakai mic eksternal dari dari earphone. Jadi earphone itu kan ada mic-nya, terus gua kasih busa, terus di salah siban, di lem, dikasih lakban gitu. Terus gua ngomong dah. Halo, halo, halo. Dan juga sempat ngemot Xiaomi-nya itu sampai kemarin sih. Entah kenapa mic-nya itu bermasalah. Jadi kayak gimana ya, mungkin sih menurut gua itu putus dari dalam ya solderannya, ataupun goyang, gue nggak tahu. Jadi suaranya kresek-kresek kayak radio polisi gitu. Ya udah, sekarang semoga view kamera dari gue ini bisa buat menghibur kalian, dan juga suaranya jelas.
pastinya. Kita sambil jalan-jalan aja, ngerasain panas pagi dari kota Palembang. Kota Palembang ini lagi pembangunan LRT yang bakal beroperasi pas Asian Games. Jadi lagi riwe-riwenya nih kota Palembang, tapi udah mau selesai kok, udah selesai sih, cuman finishing doang sih kayaknya. Tuh kalian lihat, kemarin gara-gara LRT ini jalanan dibuat cukup macet, tapi sekarang udah nggak macet lagi dong. Oke, sekian dulu. Ini rame ternyata di TVRI, banyak juga tim yang lain. Yaudah, kita rest sarapan dulu ya.